Kembali lagi di Reality Night Show. Ini gue seneng nih penonton kayak gini tuh responsif gitu loh. Walaupun pada kepanasan semua tapi tetap semangat. Kaget putih-putih semua. Eh tunggu, ayo duduk dulu. Apa kabar Yuki? Udah, ayo silakan duduk Yuki, duduk. Halo. Biasanya Yuki duduk. Yuki. Ayo, sini. Bob, teh manis, kopi mau apa? Lu bisa teh manis juga, teh manis 3, kopi 2. Teh manis 3. Iya. Bentar enggak apa-apa jadi OP di sini. Yuki, enggak apa-apa Yuki. Yuki dari mana sih tadi? Tadi sumpah hal teraneh baru aja terjadi dalam hidup gue. Apa tuh? Jadi di ruang tunggu ada orang mirip banget sama lo. Hah? Lu, mirip lu. Mirip sama lo. Terus dia capernya setengah mati, terus kayak nangis-nangis gitu deh. Siapa namanya? Nangis-nangis. Ini Dadang. Tahu siapa namanya. Ada deh, aduh aneh banget, gue jadi kayak agak, kenapa sih ini orang? Oke, untuk menenangkan Yuki gue tahu nih. Apa? Kita main suara hati! Yeah. Kita berdua jadi juri ini. Ya? Jadi juri. Nah, privilege jadi juri itu, kita bisa menentukan siapa pemenangnya. Yoi. Ya. Ya tergantung. Itu susah. Oke, yang akan Martin. Belajar baca di mana sih? Biar kelihatan. Yang akan main suara hati. Malam hari ini adalah Yuki dan Martin. Nah. Ya, yang jadi suara hatinya adalah Ibob dan DJ Una. Tampaknya dia sudah mulai curiga denganku. Sekarang saatnya aku memperlihatkan jurus ampuhku. Aku akan memainkan rambutku. Ku kibas ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Oke. Okay. Dan aku akan memainkan mataku. Blok ke depan, ke belakang, memainkan telingaku. Main telinga gimana ya, Bu? Agar dia kembali terpana melihat kecantikanku yang tiada tara ini. Saatnya aku mengatakan sesuatu. Aku harus siap, aku harus mempersiapkan diri. Aku harus merapikan rambutku. Aku harus, aduh upilku ada gak ya? Coba-coba aku masukin, Bu. Aku masukin, aduh sebentar. Aku, coba aku cek lidahku pakai jariku tadi, gimana? Kayaknya aku harus menguatkan tubuhku. Aku harus push up. Ya, aku harus push up. Coba aku harus push up supaya aku kelihatan gagah. Iya. Aku harus push up. Bukan gitu kayak cara push upku. Cara push upku itu harus push up yang beneran kayaknya. Aku harus. Oke. Okay. Aku akan turun ke bawah. Aku akan turun ke bawah dan menunjukkan ototku. Aku akan tunggu di bawah supaya ototku kelihatan. Oke. Tunggu. Supaya kegagahanku kelihatan, aku akan sit up. Ya. Sit up di depan dia akan membuat tubuhku nampak gagah di depan dia. Ya. Oh. Ya, ini caraku sit up. Aku akan naik badanku dan aku tahan setengah. Semoga dengan ini dia akan. Kenapa, Pak? Ini cara. Udah kali. Oh ya. Oke. Aku akan joget di depanmu. Iya, aku mau joget di depanmu. Seperti ini. Pak, joget untuk memikat wanita itu gimana sih? Coba ulang sekali lagi. Joget memikat wanita. Hmm.
joget andalan lo untuk memikat wanita, ada yang terpikat? Enggak. maaf, kenapa bukan suara hatinya yang ngomong? Oh iya, sorry. Okay. Tapi tadi udah selesai nih ya? Udah selesai kalian ya. Eh, kasih tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan buat yang main. Terima kasih. Oh ada urusan yang belum terselesaikan ya mungkin ya. itu ntar. Kita nilai tapi dulu dong. Tapi setelah kita ini kalau misalnya disimak-simak ya tadi ya. Apa itu pemenangnya adalah DJ Wuda. Oke, ya. Yang menang DJ Una. Karena pada dasarnya, pada dasarnya. Kasih tahu cak, cewek itu selalu benar. Itu dia. Betul. Kan banyakkan gua, cak. Hah? Banyakkan gua. Lu mau ribut sama cewek sendiri langsung? Ayo, coba ngomong. Kenapa emangnya? Coba kenapa? Emang ada yang salah? Terus tega gitu. Kan? Ya kan? Coba lu tahu. Ngomongnya udah capek-capek push up, sit up, tapi gerak-gerak kaki. Lu berani enggak? Salah. Ngomongnya ke sana. Gua ngomong sama mereka. Coba. Gua ngomong. Una kamu aja deh. Kenapa? Emang kita harus push up juga, terus kita harus sit up juga gitu. Kalau kita keringetan gimana? Terus sakit terus gimana? Iya. Misalnya kita gak biasa olahraga, terus tapi ujung-ujungnya karena badan kita lemah, kita jadi draw. Iya. Siapa nanti yang mau perhatiin kita? Sedangkan kita... Ya kalau sakit gimana nanti? Lo gak punya perasaan? Kamu jahat! Siapa yang jagain dia dengan jomblo? Ya udah. Kamu jomblo. Ya udah. Oke. Okay. Gak apa-apa, kalian boleh menang. Tapi... Ya udah kita. Dari tadi ya kan? Selesai konklusi. Oke, kalau gitu. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Yeah.